Sabra, saat ini saya sedang berada di Pasar Kelpajung, Kabupaten Pamekasan. Sudah bisa kita lihat di sini situasi dan kondisinya, beberapa pedagang yang ada di dalam Pasar Kelpajung sudah direlokasi ke lapangan KWL. Yuk kita intip situasi dan kondisinya setelah beberapa pedagang yang ada di dalam direlokasi ke lapangan KWL. Yuk. Situasinya ada sampah-sampah yang berserakan dan juga bangunan-bangunan yang sudah mulai dirobohkan. Sekedar pemberitahuan, Pasar Kelpajung nantinya akan menjadi satu-satunya pasar yang berstandar nasional di Madura. Nah, demi berjalannya kegiatan ekonomi dari pedagang di Pasar Kelpajung, maka beberapa pedagang sudah direlokasikan ke lapangan KWL. Nanti kita ikutin keseruan tim Klik Madura di lapangan KWL. Dah.